Dan lebih seru lagi untuk kita makan, juga enak untuk kita ditonton. Karena mungkin melihat dari postur tubuh ini cukup idealis, dan juga para pemain-pemainnya juga sudah cukup senior di perpolian ini. Juga dari Kota Gayo juga ini, insya Allah pertandingan ini mungkin akan bertanding lebih seru lagi di siang bolong yang cukup panas, teriknya matahari mungkin untuk menguras keringat juga untuk para pemain. Namun insya Allah untuk para pemain ini sudah tidak asing lagi, dikarenakan beliau sudah terbiasa bermain di lapangan seperti ini. Ya, mungkin pukulan-pukulan juga yang akan digunakan atau wah cukup keras kecil ini. Dan perlu diberitahukan setelah pertandingan ini mungkin dikarenakan ini cuma ada dua tim, bagaimana teknik selanjutnya, apa ini pertandingan akan bermain di antara yang kalah dengan yang kalah, dan dilanjutkan mungkin antara pemenang dengan pemenang, itu mungkin untuk teknik selanjutnya. Nomor pengumpan saudara Andir lakukan apa yang terjadi, namun sayang sekali setiap pertama mendapat kegagalan, maka terjadi 3 poin dan keberuntungan diraih oleh Pancanaka. 1-0 Pancanaka akan melakukan setiap sekali ke belakang, diterima Ciumas umpan tinggi keras sekali, walaupun kecil sih anak ini, namun mempunyai pukulan dan cepat cepat namun kembalikan, masih bisa dikembalikan, lepas bola kembali umpan nomor 1, lepas ke belakang cepat dia sepait dan cukup keras, walaupun sekuat sangkarang menghadang tadi, namun bisa tidak bisa berlutut atau perjalanan ini, dan menambah angka menjadi 2-0 untuk Jabar. Pancanaka ini kembali akan melakukan set 1-2-3 kosong dan sesudah lepas bola bertahan sekali datangnya diterima Ciumas kembali umpankan dipukul dengan tidak lepas bola ke daerah Pancanaka umpankan tadi ada nomor 9 dengan tempat tangan yang begitu cantik tadi tepat bola di daerah yang kosong kembali menambah poin 3-0 saudara-saudara sekalian. Pancanaka kembali akan melakukan set timbang-timbang 10 benar poin berbunyi sudah dilepas bola jadi datangnya ke belakang. Berapa konvoy yang cukup akhirat tadi dilakukan oleh pemain dari Ciumas ini kembali tidak poin menjadi 1-3 ya Ciumas melakukan segera sekali ke belakang diterima nomor punggung 5 dari Pancanaka umpan dipukul keras wow tapi sayang bola melebar keluar lapangan dan menjadi 2-3 untuk Ciumas kembali Ciumas nomor punggung 5 saudara anak ini sudah di anak ini akan melakukan serangan dari Ciumas lepaskan bola sudah diterima ya ada dapat penggerak bagi bola dipukul dari belakang namun sayang jauh meninggalkan area pertandingan dan poin untuk Ciumas kandang pertama 3-3 kebetulan saudara-saudara 3-3 detik-detik awal ini Ciumas sudah menyamakan kedudukan lepas kembali bola diterima Pancanaka umpan dan kembali tipis wah terkena cukup cerdik tadi dan keras pukulan 3 poin 4-3 sementara kedudukan dia nomor punggung 2 akan melakukan set dari Pancanaka sedari ini 1-2 ring ia dilepas bola sudah mendekat sekali datangnya diterima cerdik sedikit dengan gidal namun masih bisa diantisipasi tadi bola umpan ke belakang dekat sekali nomor punggung 9 yang sudah memukul dengan keras tadi saudari Risa bisa membuahkan poin 5-3 sementara kedudukan ya nomor 3 dari Pancanaka kedua ini masih akan melakukan set dilepas sudah bola sayang set lemah tadi dilakukan dan bisa membuahkan poin untuk Ciumas ini 4-5 sementara kedudukan ya nomor 1 bagian lepasan bola sudah dikit datangnya diterima pemain belakang mencari teman datang ada motor bergerak bisa dipukul 9 tapi sepasang tangan nomor 8 sudah mematahkan pertahanan lawan dan poin menjadi 5-5 lihat pertandingan ini babak yang pertama menit-menit awal cukup seimbang
baik dan saling berkejaran, saling mulai beli pukulan, kembali memukul, dia umpanan ada di tangan saya terpleset bola tadi, dan akhirnya tertangkap pelanggaran dan beda poin menjadi 6-5. 6-5, siapa yang akan melakukan set nomor 29, saudari bisa ini konsentrasi, 1-2-3 sambil tembak-tembak sendiri benar melirik posisi yang kosong, mana yang akan dia tuju, lepaskan bola dengan akurat sekali ke belakang, tapi lebih akurat lagi yang mengontrol bola dari si Omas, akhirnya kembali tidak poin, 6-6 nomor 2 akan lakukan set dia, siapa saudara Tepi, Om Syahidi, lakukan shot sudah, diterima pemain belakang. Coba lupa dikit, iya langsung kembali, masih bisa diantisipasi, umpan lagi kembali, bangun serangan, dibukul gas, masih ada pemain dari Thomas, namun sayang, pertolongan terakhir tidak bisa menyelamatkan bola dengan akurat dan poin lagi untuk Wacana akan mencapai 7-6, satu angka meninggalkan sementara, bola ada di tangan Wacana ini, lepaskan bola, berat sekali, sayang saudara-saudara, tadi, mungkin terlalu tinggi meloncat sehingga bola tidak sampai berujung sama kembali. Kalau saudara-saudara berujung cuma sekarang nomor 26, saudara Nesti lepaskan bola diterima pancaraka. Apa yang terjadi? Umpan ke belakang, metasek dilakukan. Tapi saya terlalu dasar tadi bola baik untuk cuma menjadi 8-7, ya masih nomor 26, siapa dia, saudara Nesti tadi masih melakukan ke belakang, ada nomor 23, umpankan, lepas, tipis, pukulan lemah dilakukan tadi, takut bisa mematahkan pertahanan lawan dari Comas ini, kembali poin, 8 sama sementara kedudukan, ya, saudari pindah, akan melakukan ke nomor 28 ini, 1-2-3 dilepas, terima kembali Comas, umpan tinggi, apa yang terjadi, masih bisa ada blocking di sana, umpan lagi tinggi, ditahui apa yang terjadi, masih bisa diselamatkan, balasan, masih bisa kembali dilakukan bola berkumi-kumi berulang dari nomor 22, namun masih bisa dikembalikan sama sekarang, bola ada di tangan Marciomas, lepas kembali Marciomas membangun serangan, dia dibukul dengan tubuh daya, namun sudah kokoh pemain nomor 21, lepas bola ke belakang, masih bisa dikembalikan dari Marciomas, umpan ke belakang, dibukul nomor 28, masih bisa, masih ada, apa yang terjadi, tapi sayangnya pulih terlebih dahulu berbunyi menyatakan bahwa pemain Thomas melakukan pelanggaran dan pindah poin 9-8 ya, nomor 26 saudara pindah ini 1-2-3 pindah melakukan sesudah pertahanan masih bisa menuju siapa pemain Thomas langsung saja berterobot dari pertahanan lawan kembali rencanakan dipukul dari belakang kembali terima pemain Thomas umpannya siapa yang dituju masih pemain belakang selamatkan bola tadi langsung menyerang pertahanan lawan tapi dipukul saja dengan akurat dan poin menjadi 10-8 ya 10-8 sementara kedudukan sekarang masih ada saudari Pina yang akan melakukan saudari Pancanaka melihat posisi ke mana yang mau di tapi langkah akurat berlaku pemain dari Thomas ini akhirnya poin menambah 11-8 sementara kedudukan Pancanaka memimpin di babak yang pertama bola pun masih ada di Pancanaka nomor 6 saudari Pina lepaskan bola sudah ke belakang dibiarkan ternyata bola jatuh di luar lapangan dan pindah poin menjadi 9-11 ya, nomor 28 dari Jawa ini saudari Maya akan lakukan shift dilakukan sudah ke belakang ada 9 dari Pancanaka umpan terus dengan cepat pukulan quicker dari Pancanaka ini bisa mengubah nafik pertahanan dari Jawa akhirnya pindah poin kembali 12-9 untuk Pancanaka kembali Pancanaka timang-timang sekulit bundar sambil diulis-ulis lepaskan bola terima Jawa umpan lagi Jawa serangan dari Jawa namun masih bisa dikembalikan umpan tinggi dan betul masih ada pemain belakang dari Thomas yang main betul sebagai pemotor penggerak ada Maya di sana kembali nomor 22 di Pancanaka tek-tek dilakukan oleh daerah Thomas kembali Thomas membangun serang siapa ada yang memukul bagus sekali namun ada tidak di sana dari Pancanaka kembali nomor 22 mengukul keras sekali masih bisa dikembalikan pemain belakang Thomas pukul abu Thomas tapi sayang sekali bola melebar keluar lapangan dan akhirnya 13-9 diraih oleh Pancanaka dan tim Autun dipinta oleh official masuk di lapangan dan menempati posisinya masing-masing bola masih ada di tangan Pancanaka nomor 5 saudara Putri akan melakukan shot timang-timang sebelum mundar 1-2-3 lepas bola sudah datang sekali datangnya nampak di tangan nomor 6 Thomas tapi tidak ada nekat yang
Saya membantu akhirnya bola jatuh di daerah sendiri, menambah angka untuk Pancalakas 14-9 kembali. Nomor 25, seperti putri ini, lakukan santai-santai saja dia, umpankan ciumat, mencari teman, pukul gas ke belakang, namun masih ada pemain depan, ada pindah di sana, pukul ke belakang, ada pemain belakang dari ciumat, umpan tinggi, cepat juga di budaya, namun sudah siap siaga masyarakat, yang dilakukan, tapi melebar keluar lapangan, akhirnya pindah poin, 10-14. Iya, untuk Ciumas mundur ke belakang, masih tertinggal 4 angka di babak yang pertama ini. Siapa nomor 24 yang akan melakukan Ani? Lepas bola, bercanda sedikit Pancanaka, kembali Ciumas melalui serajal. Apa yang terjadi? Tapi sayang sedikit saja beberapa senti meninggalkan area pertandingan. Dan bola masih ternyata Ciumas menambah 11-14. 11-14, ya, nomor 4 dari Ciumas, sejarah Aini Nurul ini lakukan sesudah menipis sekali datangnya bangun serangan Pancanaka, lepaskan ke daerah pertahanan lawan, Ciumas menunggu serangan, lupa tinggi, masuk bulan beras yang tidak bisa diselamatkan Apoli. Selamatkan tadi akhirnya tambah 12-14, masih 2 angka, Ciumas tertinggal di babak yang pertama, 1-2-3. Ya, lepas bola kembali, diterima pindah dari Pancanaka. Umpan, siapa datang memukul? Wah, masih blocking yang cukup kokoh dari Ciumas ini. Pindah kembali ke belakang. Ternyata sempat menyentuh atau membentur tangan Ciumas. Dan bola jatuh di daerah Ciumas terjadi pindah poin. 15-12. 15-12. Ya, Bulan akan melakukan set. Lepaskan bola datang ke belakang. Umpan Ciumas. Masuk namun apa yang terjadi? Mental di nomor 1 dan bola meninggalkan lapangan. Kembali tidak poin untuk Ciumas 13-15. 13-15 Ciumas sekarang sudah nampak di sudut dan lalu melakukan sebelas kali. Nomor 5 Pancanaka ada pindah di sana, pukul pindah dari belakang diterima Ciumas. Siapa disodorkan bola ke tangan? Dia sebagai motor penggerak tangguh serangan Pancanaka, umpan tinggi ke belakang, cepet nomor 9, tapi langsung saja berangkat dari pertahanan lawan. Apa yang terjadi? Sayang sebenarnya cantik sekali diterima poin belakang dari Ciumas di Tegur Maya, beras Maya, namun sudah siap siaga dari Pancanaka. Pukul 9, tidak, tidak akurat pengembalian dari Maya Ciumas ini. 17 menawar menjadi untuk Pancanaka. Ya, kembali masih tidak hari ini untuk melakukan shoot yang beberapa kali lancarkan bola sudah di belakang datangnya yang dituju siapa sebagai bakal penggerak, namun bola melewati jaring, akhirnya langsung saja dicakar oleh pemain dari Tuna ini dan menambah angka 18-15. Ya, kembali meninggalkan di babak yang pertama ini 3 angka shoot dilakukan sudah mencatat dan keras sekali umpankan Ciumas. Lalu ada sembilan kepala dari nomor 21, dia sebagai pemegang cipta. Wah, cukup keras sekali pukulan nomor 26 pindah dari Pancanaka ini bisa membuahkan poin 19-15. Nomor 22 dari Pancanaka, ya, saudara Rini Febriani akan melakukan se. Lepaskan bola, santai saja saja dia. Ada pemain belakang dari Ciumas, masih bisa. Apa yang terjadi? Ternyata pelanggaran dilakukan oleh nomor 23, tidak poin untuk Ciumas 16-19. Ya, nomor 21 bebek yang akan melakukan set dari Ciumas, dia sebagai motor penggerak dari tim Ciumas ini. Empat, dikogel 9, dihidang, tapi sayang di luar lapangan, poin pertama 17-19. Masih 2 angka bebek ketinggalan, mundur ke belakang, sudah ada di sudut netral untuk melakukan set yang beberapa kali ini. Ya, konsentrasi sudah, sayang sebelumah dilakukan tadi, akhirnya bisa memberikan poin gratis untuk Pancanaka 20-18, Pancanaka, nomor 23, Sindari Maya Jepi, lakukan sesudah, menipis sekali datanya, diterima pemain belakang yang 7, Sindari Maya ada di sana, tapi tepat bola jatuh di tempat yang kosong, walaupun tidak terlalu deras bola tadi, akhirnya pindah poin 18-20. Iya, nomor 2 Ciumas akan melakukan set. Siapa dia? Iya, saudara Akbar. Umpangan, tinggi sekali. Tapi dengan cerdik dan telinga pemain dari nomor 25 ini, bola cukup dicentang sedikit dan jatuh di daerah yang kosong. Terjadi tidak poin 21-18.
Ya, tepuk-tepuk, sekulit benar. Siap-siap melakukan sebuah. Apa yang terjadi? Tapi saya sedikit melebar keluar lapangan. Berkembali 3 poin, 19-21. Masih 2 angka, coba tertinggal. 19-21, babak yang pertama. Sebelah bukan sudah. Nomor 9 ada di sana. Dengan tipu daya yang akurat nomor 5. Katalah kembali pertahanan dari Ciomas. 22-19 untuk Pancaraba. Kembali pindah mundur ke belakang untuk melakukan setia sambil menunggu peluit berbunyi konsentrasi. Dia melihat posisi yang kosong mana yang akan dituju oleh dia. Lepaskan bola, ternyata Maya ada di sana. Tinggi sampai sedikit, kembali Maya langsung ke dalam pertahanan lawan. Dia pacaran ke pembangun serangan cepet, tapi bola tidak sampai rupa Maya dan tidak pun 20-22 nomor Maya yang mengenakan nomor 8 dari Ciomas ini. Dia mencari posisi mana yang akan dituju. Kembali ada nomor 3 Pacanaka. Umpan tinggi tidak. Bola apa yang terjadi? Ternyata tanggung bola untuk Ciomas dan pertama ini. Dan mungkin Ciomas akan berusaha bertahan atau hotot untuk menyamakan sementara kedudukan. Dan untuk Pacanaka sekarang akan melakukan set yang beberapa kali. 2 angka yang dibutuhkan untuk Jabar Pacanaka ini. Lepaskan bola sudah ke belakang. Ada Maya di sana yang dicucu bebek. Pukul deras sekali. Tapi ternyata berhasil Ciomas menata ke pertahanan tidak baik 21-23. Nomor 4 Saudari Andi Nurul akan melakukan set. Ia Andi lepaskan bola sudah ke belakang. Ada pindah di sana kembali yang ditunggu siapa sebagai bapak penggerak untuk budaya. Apa yang terjadi? Terlebih dahulu pelanggaran dilakukan oleh Ciomas, maka mestinya untuk Pancaraba 24-21. Satu angka dibuka untuk Pancaraba untuk mengakhiri di babak yang pertama. Bola dilakukan sesudah datang sekali datangnya ada Maya yang ditunggu dengan ke belakang, tapi masih bisa diantisipasi. Mampak di sana ada saudara Maya. Kembali nomor 9 lepaskan dari pertahanan lawan. Coba mau serangan dibukul dengan tidak, namun dua pasangan menghalang perjalanan bola tadi. Lepas kembali sekilas masih ada siapa di sana, langsung terombas dari pertahanan Pancaraba. Coba kembali mau serangan, siapa datang gol, tapi sayang saudara-saudara pukulan dari Ciomas terhalang oleh Ganjo. Pada akhirnya